di acara Seminar Eco Islam No Humans No Nature. Terima kasih Bapak. Kosakata bersama. Salah satu hal yang paling nyata di depan kita adalah keselamatan dan kelestarian lingkungan. Keselamatan lingkungan dan kenapa keselamatan lingkungan dan kelestariannya itu merupakan bahasa bersama bagi kita? Karena kerusakannya itu tidak non-diskriminatif, tidak peduli agamanya, tidak peduli bangsanya, semua akan terkena efek dari pemanasan global. Efek dari kehancuran lingkungan. That means we have to give love to the nature. The second scenario is from Andaman. There is a beach called Beach Number 7. I have not seen a beach so beautiful in my life, at least till now. When you stand inside the ocean, like, you know, you're swimming, you only can see nature all around you. But you have to, when you look like this, but when you look down, you see that lots of plastic bottles coming out of the ocean on the shore. That means we have to be aware what's happening all around us. Saya kira mengenai masalah lingkungan itu tidak bisa berpikir politis atau ekonomis. Bicaranya cinta, ya cocok sekali ini. Love humans, love nature. Ya karena itu menggugah naluri dalam dari manusia. Ya saya waktu dapat undangan juga, Pak, ini dalam sekali pengertian. Nama saya Randi Julian Miranda, boleh dipanggil Randi, founder dan CEO-nya Handep. Kalau basically how I started is saya orang Dayak, asli Kalimantan Tengah. Jadi setelah saya selesai masters dulu ya, saya melakukan baseline study karena memang idenya saya dari 2018 pengen punya social enterprise gitu. Ya basically bisnis yang punya dampak positif terhadap orang-orang sekitar, khususnya komunitas yang kurang beruntung lah gitu dari segi perekonomian. Jadi peningkatan skills, karena di kita kita dampingi untuk quality control dan supaya lebih bisa berinovasi lagi dalam bentuk desain segala macam. Satu juga, kita juga ngasih pendidikan tentang microfinance literacy. Jadi gimana ibu-ibu ini bisa memanage uang, keuangan mereka, baik secara individu ataupun keluarga. Dan petani kecil juga, petani rotan kita kasih juga microfinance literacy. Demi Bumi itu awalnya bulan Januari tahun ini. Dan follower kita tuh organik gitu, jadi prinsip kita lebih berbisik kepada teman-teman yang akhirnya mereka sendiri yang menyebarkan gitu, karena mereka menyukai dengan solusi yang kita buat dan akhirnya mereka yang sebarkan ke teman-teman. Dan kenapa kita jalanin Demi Bumi ini, sebetulnya kita memberikan alternatif solusi pengganti plastik itu utamanya, dan kita mengedukasi orang pengurangan sampah di rumah tangga. Jadi dari profit penjualan produk Demi Bumi ini kita menyalurkan ke banyak kampung-kampung dan kita memberikan pekerjaan pada kampung-kampung yang memang kita edukasi juga ke mereka gitu. Jadi kita banyak diundang sama komunitas-komunitas pengajar gratis seperti komunitas Nala Kita kemarin, Teras Cerdas yang mereka setiap hari Sabtu memang ngajar di kampung-kampung gratis. Sejak itu kita jadi banyak bertemu langsung dengan orang-orang seperti pemulung, seperti gelandangan yang nggak punya kerjaan, kita pelan-pelan kita kasih kerjaan ke mereka juga gitu. Karena dengan kita kasih kerjaan mereka, kita juga bisa memberikan edukasi perlahan ke kampungnya sendiri gitu. Maksudnya apa yang mereka kerjakan dan untuk apa dan gimana caranya untuk mereka juga ngebantu ngebersihin kampungnya gitu.